Yep. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel. Kali ini aku keluar dari jalan orang. Ternyata benar-benar virus corona itu benar-benar apa ya? Momok, alias momok itu kayak mengantri warga Hong Kong. Ya. Kali ini aku keluar itu semua orang rata-rata itu nggak pakai masker. Sedikit sekali yang nggak pakai masker. Kita pakai masker. Jidan, kamu yang benar pakai maskernya. Orang yang di sebelah aku juga, pakai. Terus yang di depan sana itu yang naik bis itu juga semua rata-rata pakai masker. Nah, benarkah itu virus corona itu disebabkan oleh sup kelelawar yang ada di Cina, di daerah Wuhan? Nah, sekarang kabarnya itu di daerah Wuhan itu banyak berjatuhan korban ya. Di pinggir-pinggir jalan, di tempat umum, di kendaraan umum itu tiba-tiba mereka bergelimpangan seperti itu ya. Ngeri sekali itu ya, virus corona. Nanti kita lihat artikelnya, benarkah itu gara-gara dari sup kelelawar, penyebabnya mereka konsumsi sup kelelawar itu. Nanti kita lihat benar apa enggak. Tapi menurut berita yang beredar itu emang katanya benar-benar dari sup kelelawar itu. Jadi bagi kalian yang berada di sekitar Hong Kong, di sekitar Taiwan, dan sekarang katanya udah menyebar sampai ke Indonesia, yaitu di daerah Bali, itu sudah mulai penyebarannya. Dan katanya kita harus hati-hati dengan keadaan kondisi fisik kita, dari demam, tenggorokan yang sudah tidak enak gitu ya. Katanya tenggorokan kayak kering gitu, tapi nggak tahu ya guys kebenarannya ya. Nanti kita lihat artikelnya.